Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video yang ringkas kali ni, Bro Fatin nak sembang berkaitan tentang teori dan juga sinopsis untuk Kamen Rider Gates. Dia merupakan Kamen Rider yang keempat untuk era Reiwa. Serta dia punya penulis untuk Kamen Rider ni adalah orang yang sama dengan penulis Kamen Rider Zero One dan juga X8. Jadi mungkin sedikit gambaran tu kita dah boleh nampak macam mana dia punya alur cerita. Dia juga berkonsepkan daripada Battle Royale, iaitu survive, bertahan hidup, lebih kurang macam Liu Qi. Serta dia punya penulis kan orang yang sama dengan Zero One dan juga X8. Mungkin dia nak gabungkan kedua konsep tu, iaitu berkaitan tentang game dan juga AI teknologi. Dan kalau macam kita tengok dia punya poster tu dengan dia punya warna apa semua, dia macam ada vibe-vibe Kamen Rider Fize. Sebab kalau macam Gates ni, Kamen Rider keempat untuk era Reiwa, kalau macam Fize pula adalah yang keempat untuk era Heisei. Serta dia punya belt, iaitu tali pinggang, nampak smart lah, tak adalah kecil sangat ataupun besar sangat. Kira dia punya tali pinggang tu memang nampak nice. Dengan kalau macam kita tengok, ada handle motosikal dekat situ. Jadi mungkin berkonsepkan daripada kenderaan. Jadi tema macam ini, kebiasaannya diorang ada mainkan konsep kecepatan ataupun kelajuan. Punya sinopsis berkisarkan daripada satu game ataupun pertandingan yang dikenali sebagai Desire Grand Prix. Satu permainan untuk melindungi kedamaian kota daripada musuh ataupun kejahatan yang dikenali sebagai Yamato, yang tidak diketahui tujuannya. Serta peserta yang menyertai pertandingan ataupun game tersebut, diorang akan bertukar menjadi Kamen Rider. Antara benda dalam permainan tu adalah diorang perlu bertahan hidup serta bertarung untuk mengumpulkan mata ataupun markah dengan menewaskan musuh ataupun menyelamatkan orang. So kalau macam musuh tu biasanya raksasa yang berkaitan tentang Yamato, dan juga menyelamatkan orang, dia punya game tu memang dah dihaskan, memang ada penduduk di sekitar kawasan game tersebut. Serta di akhir sekali, pemenang boleh mewujudkan dunia yang diimpikan ataupun dunia yang diinginkannya. Kalau macam kita tengok dia punya sinopsis, lebih kurang macam Kamen Rider Ryu Qi, yang mana pemenang boleh meminta apa yang dia nak. Dia punya MC yang dikenali sebagai yang memakai topeng musang putih. Kalau macam Bro Fatih tengok info dia, dia ni adalah seorang yang pemalas, selain genius dan suka menolong orang. Dan trademark yang akan digunakan dalam ni adalah "Ku akan menang di pengakhirannya". Dia punya penulis ni suka menggunakan perasa aku. Kalau macam tengok siri Kamen Rider Zero One, dia akan gunakan "Hanya ada seorang saja yang boleh menghalangmu, dan itu aku". Ataupun daripada X8, "Aku akan mengubah nasib pesakit". Dia suka gunakan perkataan aku. Dan Bro Fatih tengok dia punya poster tu memang agak mercek lah, memang lawa lah dia punya design. Dan Bro Fatih harap dia punya storyline tu ada macam perkembangan watak. Jadi biasanya kalau macam gini, dia punya jalan cerita memang agak menarik. Teori kebiasaannya lah, kalau macam cerita-cerita macam gini, dia punya main character mungkin masuk ke dalam game tersebut bukan sebab nak wujudkan dunia dia, tapi sebab saja-saja ataupun nak melindungi orang lain. Kebiasaan juga kalau macam kebanyakan cerita macam ini, tak kisahlah Kamen Rider ataupun anime ke apa semua, macam diorang dah menang pertandingan tu, walaupun diorang ada nak keinginan nak wujudkan dunia yang diorang nak, kebiasaannya diorang akan minta balik untuk kembalikan orang-orang yang terdapat dalam game tersebut. Kebiasaannya mungkin selain diorang bertarung, diorang juga akan berkawan antara satu sama lain. Jadi teorinya itulah lebih kurang. Tapi tak tahulah kalau macam dia betul-betul nak wujudkan apa yang dia nak. Serta kalau macam korang semua ada teori yang lain, korang bolehlah komen dekat bawah. Kita meriahkan lagi Tokusatsu Malaysia. Itu saja bagi Bro Fatih untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.